Jadi nanti di saat saya nanti akan masuk ke dalam ruangan dokter, saya juga akan pakai baju kebesaran ini. Tapi yang jelas baju ini sebenarnya bukan kebesaran untuk saya, tapi baju ini kesempitan untuk saya. Halo Kak, hari ini mau ngapain aja sih Kak? Hari ini kita mau cek dan konsultasi untuk kebutuhan estetika di gigi kita agar lebih percaya diri dalam senyum. Ini dari Kak Igun semua atau gimana? Iya dong. Jadi, sang super mega bintang itu kan Hollywood smile. Oh, ya. Gitu. Senyumnya ala-ala artis Hollywood. Jadi, sebagai beauty queen itu dituntut untuk memiliki gigi yang indah. Karena kalau kita punya gigi yang indah, gigi yang sehat, lebih percaya diri, ya kan? Jadi makanya itu penting sekali. Nah, edukasinya buat teman-teman semuanya, kenapa kita harus benar-benar datang ke dokter yang ahli? Karena banyak juga dokter-dokter juga yang ya mungkin kualitas finirnya atau pelayanannya itu kurang seperti yang batuk, kurang hit, gitu. Jadi zaman sekarang nih kayaknya batuk lebih jahanam daripada kentut ya, saya. Gilanya ya. Mereka lagi ngisi formulir mau ngurus visa. Buat apa Kak? Hah? Buat kemana? Buat ke Belanda. Enggak lah, kalau di sini kita harus jelas data-datanya, semuanya itu mesti jelas, gitu kan?
ada persetujuan. Karena kalau misalnya yang namanya itu kan nanti mereka di ronsen dulu, giginya ada yang bolong atau enggak, kualitas giginya kayak gimana gitu. Jadi harus benar-benar dicek. Karena gigi itu benar-benar sumbernya ya. Kalau misalnya kita, kalau gigi rusak aja kita bisa sakit kepala misalnya. Kita dipanggil dong. Karisma, lagi mau ngapain? Kita mau ronsen gigi. Kali ini gak ada kesan sih, soalnya cuma foto doang. Tapi bagian tindakan kayaknya aku bakal... Sekarang giliran Bella ya? Bella. Gimana perasaan mau ronsen? Duk. Enggak sih, biasa aja. Beauty is pain. Beauty needs pain. Itu baru aja dikatakan sama Mas Darjo. So ya, yeah, beauty needs pain. Jadi nanti kita berjuang ya untuk menjadi cantik. Buat aku nge-scan gigi karena tuh bibir aku kecil terus, jadi tuh kayak alat scannya susah gitu maksudnya, jadi berulang kali dan itu sempet stres sih, kadang ngilu-ngilu kan, pusing denter gimana treatmentnya. Tapi sih ya harus nyaman ya karena kan di anestesi, jadi
Senang lah ya. Oke, sekarang giliran aku mau masuk ke ruangan scanner. Lumayan deg-degan sih, tapi katanya nggak sakit, jadi aku happy. Jadi sore ini untuk Kabela itu akan kita lakukan scanner. Jadi dia akan apa namanya mencetak giginya. Per gigi itu akan kelihatan hasilnya. Kemudian nanti susunan giginya itu juga bisa terdeteksi. Mbak Bella ini nanti kita buatkan smile design yang seperti apa yang terdeteksinya. Giginya gak terlalu parah. Jadi ada kayak lapisan-lapisan yang masih nempel gitu di gigi. Jadi ntar mau dibenerin deh sama dokter Devia. Kak Igun, oi, Mikum, syuting. Siapa yang tidur? Gua agak tidur. Buktinya kan langsung melek, mau melotot banget. Kalau udah mulai ada yang bolak balik, biasanya dokter Devi udah mau kelar. Biayanya berapa, Kak? Satu gigi, harganya 10 juta. Wow. Jadi begitu, guys. Jadi aku tuh semenjak punya uang, ya aku datangnya ke dokter gigi Devia gitu. Karena aku pertama kali gigi aku di sini itu aku ingat banget tahun 2009 di Bangkok. Itu murah banget, tapi nggak tahu pakai thinnernya apa. Tapi perlahan-lahan punya pendapatan lebih, akhirnya diganti. Jadi giginya sehat. Nggak ada yang bolong, nggak ada yang ngilu-ngilu. Karena sakit gigi itu nggak enak banget loh. Gigi tuh bisa kayak sampai pusing, terus meriang juga bisa karena sakit gigi. Enakan sakit gigi apa sakit hati, Kak? Oh, kebetulan sih saya nggak pernah sakit hati. Ngapain sakit hati? Cakep, banyak yang mau. Mati satu ya tumbuh seribu. Ngapain kok pusing sakit hati? Oke, guys, aku nantinya bakal mau bikin kuis. Aku bakal kasih hadiah. Tugasnya kayaknya gampang banget. Kalian coba hayalkan seperti apakah tampang dari kameramen aku. Nanti pertanyaan ini juga bakal aku posting di Instagram aku. Jadi nanti yang dapat bakal dapat surprise giveaway dari aku. Pokoknya gitu ya, nanti aku kasih clue. Kita akan posting foto buram biar kalian nebak kira-kira gambaran kameramen seorang super mega bintang itu seperti apa. Yang kira-kira benar dan mendekati, kita bagiin giveaway ya. Oke, kita bagi-bagi ya. Ntar kita produknya kita pilih. Bisa dari Kejora, bisa dari Manja Hijab, bisa dari Kandungan Kosmetik, atau uang cash bisa. Atau bisa juga pakai uang monopoli, serah lu punya aku aja. Mesin maju lagi. Yang harus kalian bayangin, oke? Okay? Ini tangannya, tuh. Ini lo bayangin, tuh tangannya kayak bule, bersih. Nah, kira-kira kayak apa bentuk mukanya? Apakah dia begini? Yes, finally. Sekarang saya sudah ada di ruang praktek Dokter Devia. Ini Dokter Devia, kenalin dok, ini YouTube channel aku. Jadi ini akan mengupdate kegiatan Queens menuju ke international pageant. Nah, jadi sebelum giginya itu jadi, prosesnya adalah giginya Karisma dicetak dulu. Jadi mungkin ini yang bedanya di antara dokter gigi lain ya. Mohon maaf ke dokter gigi lain ya, karena aku juga nggak pernah ke dokter gigi lain sih, jadi aku nggak tahu. Jadi kalau sama dokter gigi Devia ini, dokter Devia itu bisa tahu bentuk wajahnya itu bagusnya seperti apa. Karena besar kecilnya gigi, bentuk struktur giginya, itu nanti dokter paham banget tuh. Macam berjemur ya, di kacamata. Macam berjemur loh. Oke, sementara dia masih bekerja.
Jadi khusus untuk kalian semuanya Queen Lovers, saya nggak mau kasih lihat detail seperti apa gigi yang akan terjadi pada Karisma. Nanti kalian bisa melihat hasilnya lewat photoshoot-photoshoot yang akan kita gelar. Nah, jadi kalian, aku janji akan mengupdate kegiatan aku bersama dengan Queen Karisma dan juga Queen Bella untuk bisa tampil maksimal sesuai dengan harapan kalian semuanya. Karisma, aku jalan ya. Bye, dokter, aku jalan ya. Aku harus pamit karena sekarang udah mau jam 8, jadi biarin dokter berperang sama Karisma. Bel, sekarang sabar. Sekarang ini jam 8 malam. Ya paling Bella kelar jam 3 pagi lah, Bel. Ya, sabar aja. Oke, aku duluan ya. Bye. Balik karena masih ada aktivitas lagi, jadi Queen Karisma sama Queen Bella masih ditanganin sama dokter Devia. Pak, aku minta dia dong. Kalau mau bayar jangan lupa keluarin dompet ya. Oke, Mbak, maaf ya, saya kan udah nutup kartu kredit saya, semuanya Mbak kan tahu kan. Jadi saya nggak akan bayar pakai kartu kredit, ya Mbak ya. Terima kartu lainnya. Iya, terima saya. Ya, ya aku cari dulu ya. KTP? Bisa dulu. KTP? Kebetulan KTP nggak ada. Mbak, tapi maksud saya, gini ya Mbak, maksudnya. Mbak, kalau ada orang yang datang ke sini, pokoknya bilang, aku udah nggak pakai kartu kredit lagi. Jadi aku memang udah gak mau utang gak tau itu Mbak. Okay. Ya, tapi maksudnya aku lo titik ini aja. Cik aja ya? Apa? Ini bisa dipakai di mana aja Kak? Bisa dipakai di mana aja. Jadi, kita tolong banget ya. Nanti, ini yang permanen juga jadi sangat. Jadi selama dokter bikin gigi, saya juga cari uang. Gimana caranya buat dibayar nantinya ya? Jadi ini jadinya dulu ya? Mbak mau fotokopi boleh, Mbak mau laminating 2 kali juga boleh. Ya, tapi saya tanda tangan dulu ya. Ini saya pegang Kak? Iya Mbak pegang ya. Ya. Terima kasih ya Mbak. Ya. Yuk, oke, mari kita pulang. Aku harus balik lagi ke kemana suka-suka gue, itu pada nggak usah tahu. Ya. Tapi yang jelas hari ini senang banget. Akhirnya Karisma sama Bella udah melakukan tindakan pertama bersama dengan dokter Devia. Yang jelas tindakan gigi itu tidak seperti kita menyulap sesuatu langsung jadi. Jadi tadi dicetak dulu, diperiksa dulu, dan ada tahap-tahapannya. Ya, semoga dengan tayangan ini kalian enjoy. Karena ini dokter masuk dulu. Oke. Ini dompet isi kartu. Oke. Mau tahu ini isi dompet isi apa? Biasanya. Ini kartu satu lagi isi apa? Ayo tebak. Duit. Duit. Salah. Power bank. Kami dulu ya. Terima kasih.